Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. So hari ini CK berada di Ipoh Fig Farm. Okay, Ipoh Fig Farm ni adalah satu ladang mengusahakan buah ti segar. Okay, alhamdulillah hari ini CK dah selesai buat satu kursus di ABIM Ipoh. Kita mengajar lebih kurang 40 orang peserta. So kalau boleh tengok sekarang ni adalah peserta-peserta yang datang ke kursus kita. Okay, kita ajar macam mana nak tanam pokok tin daripada di tepi rumah hingga kita boleh buka ladang komersial. So macam ni adalah ladang daripada Cikgu Hawari Wanik dan Ustaz Kabik yang menanam pokok tin secara komersial selepas datang kita punya kursus. Okay, so insyaAllah kursus kita akan buat setiap bulan di ABIM dan kita akan buat di Jandam Baik yang paling pada bulan 12 nanti, yang paling terawal di Jandam Baik pada 13 hari bulan 12 di Jandam Baik. Bulan inilah bulan 12 dan setiap bulan kita akan buat di ABIM. Okey, insyaAllah jumpa Siki di setiap kursus-kursus yang Siki akan ajar. Kita akan kongsikan pengalaman ilmu berkenaan tanaman pokok tin di Malaysia. Okey, terima kasih. Jumpa lagi.